السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي عباده Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd hamdan wa syukran lillah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan sehingga masih mampu karena dimampukan oleh Allah untuk menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dengan istiqomah hanya mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di setiap langkah kita Allah mudahkan segala urusan kita agar kita tidak lupa dan tidak mudah tertipu daya oleh dunia beserta isinya amin, amin. ya robbal alamin Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, cahaya kita, panutan kita yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan khusnul khatimah. amin, amin, amin ya dan mudah-mudahan diampuni nanti segala kekhilafan kita di dunia ini sehingga kita dikumpulkan amin. di jannah-Nya Allah bersama kekasih-kekasihnya Allah abad dan abad amin amin ya rabbal alamin ya tidak lupa saya juga menyapa saudara-saudaraku sahabat-sahabat dimanapun berada Semoga setiap langkah panjenangan dirahmati oleh Allah dimudahkan segala niat hajat panjenangan semuanya hajat wal akhir wal maisarah agar keyakinan panjenangan hakul yakin kepada Allah tidak mudah turun keimanan dan tidak mudah percaya dengan siapapun karena seperti yang saya sampaikan tadi atunya mata ulqur dunia beserta isinya adalah tipu muslihat bagi kita yang beriman yang mempunyai akal pikiran yang suci. Saya doakan mudah-mudahan apapun yang menjadi niat hajat panjenengan benar-benar Allah ridhoi, benar-benar Allah kabulkan selagi apa yang menjadi niat hajat panjenengan baik untuk kebahagiaan keluarga dan banyak orang. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya bersama saudara saya Muhammad Haris kembali ke Jawa Timur untuk mencari dan mendatangi Suroto yang mana Suroto ini tidak ada henti-hentinya untuk membuat onar angkara murka karena Suroto ini sakti sehingga untuk melumpuhkan perlu proses dan perlu taktik yang harus kita siapkan matang-matang tidak bisa gegabah mudah-mudahan setiap langkah saya bersama saudara saya dan juga kameramen dirahmati diri dari Allah untuk menghentikan kemungkaran di bumi Allah dan menebarkan kemarufan dimanapun berada sebelum saya bersama saudara saya dan juga kameramen mendatangi dimana tempat ritualnya biasanya Suroto dan juga para dukun Nusantara marilah kita awali segala sesuatu dengan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbih. Allahumma sholli ala Muhammadin. يا رب صلِّ عليه وسلِّم ربي فاغفر لنا واهدنا الحسنى بحرمتهم الله

di bi hurmatihim sallallahu Muhammad sallallahu dengan wasilah selawat lantunan selawat menjadikan keberkahan di dalam hidup kita di setiap langkah kita Allah mudahkan segala urusan kita dijauhkanlah kita semua dari marah bahaya sengkolo petoro kolo kali soing sambil kolo amin ya robbal amin jadi setelah semalam Tak masukkan atau tak lebur mustika merah dilema ke dalam tubuhmu, gimana rasanya? Alhamdulillah kayak ada cahaya masuk gitu, Gus. Rasanya tuh, terus badan ini rasanya tuh ringan sekali hmm. buat apa-apa itu. Apalagi buat menjalankan ibadah, uh kayaknya itu kayak nggak pengen berhenti gitu, kayak terus terusan pengen ibadah-ibadah terus. Gitu. Tapi kan kita kan juga uh, apa namanya kan masih hidup di dunia, jadi hmm. kita juga butuh duniawi juga lah. Ya, yang jelas. Apa yang sudah saya titipkan, yeah. atau wasilah yang saya berikan ke tubuhnya Muhammad Haris, ya, yeah. itu semua atas kehendak dan ditanya Allah. Yeah, siap. Apabila adik Dayan dari mustika merah dilema itu dil dibuat atau yeah. digunakan dengan kebaikan, itu akan menambahkan keyakinan kita semakin takut sama Allah, semakin okay. yakin sama Allah, yeah. dan akan membuat dirinya sampean itu yang sangat luar biasa ke rumahnya tetapi dirinya. kalau mustika merah delima yang saya tetipkan ke raga sukma cahyamu dibuat untuk keangkara murkaan ya. itu akan menyiksa ragamu, sukmamu, bahkan ruhmu ya. kenapa? Ya. karena ruhmu sudah berjanji kepada saya berjanji kepada dirimu sendiri berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata hidupmu dengan baik, yeah. baik buruknya kehidupanmu setiap langkahmu, kamu bersama Allah yang akan tahu. Yeah. Jadi, jangan pernah mengingkari apa yang sudah kamu janjikan di yeah. dalam hidupmu. Allah yang akan membinasakan ketika kamu membuat angkara murka. Nah, Cukup sekali saja saya merasakan azab dari Allah. Saya tidak mau lagi merasakan untuk yang kedua kali. Yeah kita minta doa kepada sahabat-sahabat saudara-saudara di mana berada. Mudah-mudahan saudara, -saudara Heris diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan untuk mempelajari Islam yang lebih dalam, semakin indah, semakin damai, semakin tenang dan menjadikan kasih sayang kepada dirinya sendiri dan juga Termasuk keluarganya, Allah berikan kedamaian, Amin. hidayah, Amin. dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin, ya Rabbi, Amin. Jadi, kita buktikan kekuatan merah delima Siap. yang sudah berada dan menyatu di dalam hidupmu. Ya. Setelah kemarin, kita menghadapi dua dukun menjadi gembong atau gurunya para preman yang mengisi ilmu kebal itu. Ya. Jadi, kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari suroto jangan kasih ampun siap mati dan hidup kita hanya tangan Allah bukan di tangannya para dukun para dukun Allah wakbar Allah wakbar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Memangnya saya heran ini kok gak ada habisnya dukun -dukun semakin kita basmi semakin muncul nah. eh kamu Teruskan yang salah mana mas eh kamu yang kemarin tuh iya iya po guru mus tobat rey rey jadi pun si si sama ini kalem kalem aja mm -hmm. kalem apanya sama ini dirokok orang no <laughs> saya kesini tuh mau gak ja, urusan sama ini si 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 ini urusanku ini mm -hmm. daerahku iya ja, mm hmm. Oh. Ya, saya menengok sih. Hmm. Tujuannya apa, Pak? Nih, tujuanku kemarin sudah tak kasih tahu nyari suroto awakmu itu podo karo suroto itu kan potongannya lemu watangnya rambutnya kereteng yes, podo ya awakmu jangan jangan adiknya suroto ini ya. jangan nyentuh eh, jangan urusanmu sama kita aja kok macem-macem nih orang tak kasih tahu gurumu kiai sesat itu wes tobat mas aku sudah urusan karo kiai kiai awak bukan suwe melok kuya kae. Iya ya, bener. Stop tobat silang, gak urusan. Aku gak urusan. Wis ngilang gak ono iki ya. Iya, hilang dia. Yang habiskan kena ajar terus kan tiga tuh kalau gak sholat tuh yang lari itu. Pintar kamu, Kon. Sekarang dia udah punya guru baru ya nih. Oh, itu antek-antek juga. -antek si, Enggak si, si, si. usah busa-busa. Si Suroto ke mana sekarang udah? Suroto minggat, Mas. Kayak ngene, Mas. Tak mungkin. Kamu itu pasti nyembuyikan Suroto. Gak. Sampe iki nyapo nyasar ngene iki oh, Kok nyasar sih, Mas? saya Hah? nyari Suroto. Dan Surot saya mau ba basmi orang-orang kayak sampean ini. <tuk> Malah ketawa, gue gedeng. Sampean su sudah jajal lagi. <tuk> <tuk> jajal. Oh. Jajal bi. Loh. Ya kemarin sampean ya. lari lo. Oh. Kemarin lo sampean udah hampir habis gitu Hah? <tuk> 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 lari. <tuk> ini loh cowot. yang sip, buat sip. muntah darah kemarin coba aku masih gak terima nih gara-gara kamu -gara buat muntah darah kalau gitu. mundi Enggak usah kalung-kalungan sekarang Udah aku. Enggak ada kalungnya. Aku hanya percaya sama ya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah aku pakai begitu-gituan. Empat hari yang lalu buat buat muntah darah, masih ingat? Masih ingat? Hah? Suara sih. Loh, ya alhamdulillah atas kekuasaan Allah saya disembuhkan. Dukun. Kasih paham dia. kakek ngomong. Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahu akbar stop stop ini satasa in lagi tukar buat aku muntah darah lagi kasih paham buat aku muntah darah lagi ayo tadi tuh, itu itu dokoannya kuat itu di belakang kita lihat aja siapa kekuatan merah delima nggak mungkin bisa disentuh sama dukun-dukun ini Allah berbar sampai kabur jangan kasih kesempatan kabur ya ayo lagi oh bukannya tadi kamu yang menggebu-gebu kok ambekan jadi selama ini kamu nggak ambekan gitu Kenapa gak sekalian dicabut ngeri. sekalian nyawanya. Ya, ini iya, serang lagi. Wah, Bakpan! <tuk> Sekarang, tak kasih dua pilihan. Kamu mau gara, tobat. Hah? Mau tobat atau aku binasakan kamu di sini? Kasih ya, pelajaran, saudara Heris. Allah makbar. Asyik sih. Allah makbar. Udah. <laughs> Kasih. Pelajaran. Sekarang gantian apa? kamu yang tak bikin muntah darah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad. La ilaha illallah wallahu Wah 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 Masih pelajaran Tabut aja Gus. Masih kuat dia Masih kuat dia Hati-hati Iya -hati. mas selamat. mas Hati-hati Mau ikut-ikut juga Hah Jalan sih Jalan jalan sih. Silakan. Ayo. Jangan coba banyak omong, tunjukin. Masih kuat, ayo! Ayo, kalau masih kuat. ayo binasakan binasakan allah wakbar allah wakbar bismillahirrohmanirrohim cabut ilmu wakbar cabut ilmu allah wah

Eh, hey, bangun. Hati, hati dia lagi semedi. Anak buahmu. Awas, awas. Udah tepar semua. Awas. Hati-hati. 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 Jangan gegabah. Fokus. Datang-datang ya. ke anak buahku. Terus kenapa? Oh, terus maunya apa? Kamu tak kasih dua pilihan. Mau tobat atau tak binasakan seperti anak buahmu. Atau fokus. Apa aku, apa kamu yang binasa? Wah. <laughs> ya, 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 ya. Eh, hidup dan mati itu hanya Allah yang menentukan, bukan kamu. Ingat, apa yang kamu lakukan ini sesat semuanya. Ini e, udah jalan, jalan kamu. Tani. Jalan kamu, jalan kamu. Saya harus ikut campur buat nyelamatin orang-orang biar tidak ikut sesat seperti kamu. Biar mereka kembali ke jalan yang benar. Orang-orang kayak kamu ini nggak pantas hidup. Paham? Kamu yang pantas hidup. Lah. kamu sekarang. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ah. Ah. boleh. Boleh, ayo lanjut.

di gimana kan nih Gus? cabut ya lumanya cabut ya lumanya bismillahirrahmanirrahim <Suh> <Suh> nah, mau mau Tanya. kamu mau masuk Islam atau mau saya binasakan? Hah? Hei, jawab. Mau masuk Islam atau saya binasakan? Jawab. Kasih pelajaran. Oh. Ya. pelajaran. Wow. Enggak mau dia. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Eh, hey. astagfirullah hey, kemana larinya? Eh, hey, hey, tinggalan jejak dah. Astagfirullah sekali dia. Allah masalah, masalah. Apa dia masih punya ilmu atau dibantu lelembut di sini dia, guys? Kasih sering dipakai itu. Wah hari itu Tapi nggak mau fokuskan, nyabut ilmunya itu harusnya dari kepala yang ajarin kemarin dapat ilmu dari kepalanya fokuskan ke dadanya ke dada tadi nggak sempurna lihat itu maaf, makanya bro. dia masih bisa kayak belut ya dia punya ilmu belut putih makanya licin terlalu nafsu <tuh> aja ya, jangan terlalu nafsu yang penting fokus fokus kepada sasaran itu yeah. ya nggak apa apa ini adalah pelajaran baru buat saudara Muhammad Heris. Okay. maaf, Gus. Gak apa-apa kita nanti kejar karena Suroto artinya semakin ke sana itu semakin dalam berarti semakin dekat sama lokasinya iya, Suroto yang jelas seperti itu terus itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala jadi saya sambil mengajari saudara saya Muhammad Heris ketika berhadapan dengan lawan ketika berhadapan dengan musuh tadi sudah sempurna ilmunya mustika merah dilema dalam badannya sudah bisa membentengi dukun nggak bisa menyentuh hanya ketika melumpuhkan dukun taktiknya masih kurang matang kurang bisa sempurna dan juga saat pencabutan Ilmu. ilmunya itu harus fokus fokus titiknya itu dari pikirannya dia sampai ke pusat sini baru nanti hentakkan Insya Allah saya akan mustah semua ini terlalu nafsu sedikit ada dendam ya. yang saya dibuat muntah darah itu mas ya intinya kita harus Astaga. Astaga. selalu istighfar waspada fokus kepada tujuan kita jangan pernah takut sama siapapun takutlah dengan diri panjenengan sendiri dan jangan pernah percaya dengan siapapun percaya dengan diri panjenengan sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada manusia yang sakti ketika Allah tidak memberikan kehendak dan izin ridhonya kesaktian kehebatan kebisaan semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala makanya saudara saya Muhammad sini banyak belajar ilmu cara melumpuhkan musuh nanti insya Allah tak turunkan ilmu lebur saketi Oke, siap. atau lebur saketi itu pukulan dari jarak jauh jadi ketika kita menghadapi musuh dari jarak 10 meter kita pukul langsung. Terus dia langsung lebur dia. tapi itu pantangannya tidak jauh beda dengan mustika merah delima Oke, siap. andalanya hanya pukulan kalau lebur sakit itu. Terus kemudian kita bisa istiqomah untuk ya. memerangi kemungkaran di bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bisa mendapatkan kemakrufan di manapun berada. Kalau yeah. ada dukun santai di berada, wes langsung Sikap. kontak admin supaya nanti bisa kita datangi. Ya. Insya Allah kalau lokasi terjangkau kita akan meluncur. Yeah. Kalau nggak terjangkau dan tidak valid ya kita pikirkan matang-matang gitu. Siap. Karena waktu kita juga banyak, kita juga banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang berada bisa menambah keyakinan kepada Allah, bisa dimudahkan segala urusannya sama Allah. Amin. Dan kita jadikan saudara lawas lawas yang pesan Allah Subhanahu wa taala. saya Muhammad Heris. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa dan perilaku saya. Ya. Nah, ini saya juga pakai merah lima ini. Ya, tak ini. ini liontin ya, liontin sama dengan yang saya Masukkan atau lebur ke dalam dirinya saudara Muhammad Heris Ini manfaatnya sungguh luar biasa. Nah, yang merasakan ini saudara saya Muhammad Heris Dan juga saudara-saudara yang sudah pemesan. Itu banyak hasilnya sejuta manfaat. Insya Allah bisa menjadikan wasilah apa saja. Sejuta manfaat niat hajat panjilan di Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya itu aja ya? Yes, it ya. It ya. Ini habis ini mau ke ini ya kita langsung melanjutkan perjalanan menyusuri si mana si Suroto siap. ketemu dukun apapun ya kita sikat aja siap wabillahi taufiq deh. ya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh